Sejak semula, sasaran yang kita tentukan yang sangat sederhana dalam meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat apa? Cukupnya pangan, cukupnya sandang, cukupnya papan, lapangan kerja. Empat, pendidikan dan kepana dan kesehatan sesuai dengan kemampuan. Sekarang pangan sudah bisa swasembada. Sandang di mana-mana sudah bisa. Bahasa kita ekspor. Papan mulai berjalan. Memang tenaga kerja yang merupakan tantangan yang luar biasa. Kenapa? Tiap tahun bukan kurang dari tenaga kerja, tapi tiap tahun tambah tenaga kerjanya itu. Ini merupakan satu tantangan pula daripada para pemuda. Jangan hanya menunggu pekerjaan, jangan cari pekerjaan. Sekarang harus meng-create, menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri maupun juga untuk teman-temannya. Jadi jangan kemudian hanya ingin menjadi apa namanya pegawai negeri, ingin menjadi tentara, ingin menjadi pekerja, tapi coba sekarang dalam rangka wirausaha menciptakan lapangan kerja sedemikian rupa sehingga ada penghasilan, kalau dapat juga untuk penghasilan teman-temannya para pemuda. Nah, ini yang merupakan satu tantangan yang memang katakan tadi tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Gitu. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.